Informasi berikutnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu rekan koalisinya, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, di sebuah pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Pertemuan kedua Ketua Umum Partai ini untuk memastikan perkembangan koalisi berjalan baik dan demi berlangsungnya kenegaraan yang sejuk dan damai. Dua pimpinan partai rekan koalisi, Partai Gerindra dan juga PKB, kembali bertemu di Pondok Pesantren Progresif Bumi Solawat Sidoarjo, Jawa Timur. Pimpinan Kiai Agus Ali Masyuri, tuan rumah Gus Ali yang sekaligus melangsungkan pernikahan anaknya, langsung menyambut kedua ketua umum partai, yaitu Prabowo Subianto dan juga Muhaimin Iskandar. Usai pertemuan di kediaman Gus Ali sambil bercengkrama, Prabowo memastikan perkembangan koalisi berjalan baik agar kenegaraan berlangsung sejuk dan damai. Alhamdulillah kita melihat perkembangan, kita bersyukur, kita bertekad untuk selalu bekerjasama dengan baik supaya suasana negara dan bangsa sejuk, proses kenegaraan berjalan dengan sejuk dan